Semua kucing di kota ini menghilang ternyata karena ini. Jadi ada seorang anak cowok yang selalu diejek culun dan juga lemah. Di rumahnya dia memelihara kucing dan selalu bermain superhero kayak gini. Saat bermain dia melihat di cermin dan tersadar kalau dia itu hanyalah anak yang lemah dan tidak mungkin menjadi superhero. Hingga suatu hari saat kucing anak ini sedang tidur di jendela, tapi malah diculik dong. Dan si anak yang melihat pun langsung segera mengejarnya. Dan ternyata di tempat itu banyak sekali kucing-kucing yang menghilang, guys. Ketika hari sudah gelap, dia pun menemukan sebuah gedung yang mencurigakan. Ternyata itu adalah tempat yang dimana para kucing-kucing ini dikurung. Anak ini pun akhirnya masuk untuk menolong para kucing tersebut. Tapi sayangnya dia malah ketahuan, guys. Dia hampir saja mati, tapi untungnya ada bulu yang terbang dan masuk ke hidung penculik ini. Si penculik jadi bersin dan setelah itu anak ini pun langsung menyerangnya, guys. Sampai akhirnya dia pun berhasil membebaskan para kucing dan bisa kembali pulang. Ingat ya guys, siapapun kita, kita juga bisa menjadi orang hebat di masa depan. Tetap semangat ya. Sepasang bebek ini lagi seneng tuh, karena telur-telur mereka sudah pada menetas, guys. Tapi ada satu telur yang menetas dan ternyata dia itu berbeda. Si suami bebek jadi mengira kalau istrinya itu selingkuh di belakangnya. Tapi si istri bebek gak ngaku tuh, karena emang dia gak pernah selingkuh. Dia jadi marahin balik sang suami karena menuduhnya macam-macam. Pada saat bebek ini berenang dengan anak-anaknya, tapi si putih gak boleh ikut dong. Dia malah dilempar gini. Dia jadi sedih karena tidak diterima keluarganya itu. Dia pun pergi untuk mencari ibu kandungnya. Saat itu dia bertemu dengan mainan bebek dan dia mengira itu adalah ibunya. Tapi pas lagi bermain, dia malah kelempar. Dia jadi ngerasa diusir dan dibuang lagi. Pas dia lihat di air, dia jadi nangis dong. Kenapa dia berbeda dari yang lain? Setelah itu lewatlah induk angsa dengan anak-anaknya. Ternyata dia itu sebenarnya angsa. Dan akhirnya dia pun menemukan keluarga baru yang mau menerima dan menyayanginya. Seneng banget ya guys. Suami ini tidak mau anak berkulit hitam. Dan ternyata karena ini, jadi suatu hari si istri mengejar suaminya karena mau nganterin berkas yang ketinggalan. Tapi si suami gak dengar dan langsung pergi. Sampai si istri pun kecemplung di kolam dong. Beruntung ada tukang kebun di sana, guys. Dia langsung menolongnya diangkat ke atas. Karena cewek itu tidak sadar, tukang kebun itu kasih nafas buatan dong. Tiba-tiba si suami balik lagi dan melihat kejadian itu. Karena itu si suami turun dan langsung marah-marah, guys. Beberapa hari kemudian si istri pun kasih tahu suaminya kalau dia lagi hamil. Tapi si suami malah gak percaya karena dia pikir itu adalah anak si tukang kebun tadi. Sampai tiba saatnya si istri pun mau melahirkan, guys. Tapi si suaminya masih cemberut dan marah kepadanya. Dan ternyata si istri melahirkan anak kembar tuh, tapi salah satunya berkulit hitam. Waduh, kira-kira anak siapa ya? Coba komen. Guys, kalau kalian teliti, coba jawab pertanyaan berikut. Coba kalian lihat dan amati ada berapa angka 1 di antara angka 7 pada gambar di atas ini. Sekali lagi, ada berapa angka 1 di antara angka 7 pada gambar di atas ini. Yang tahu jawabannya jangan lupa komen.